Setelah bebas dari penjara, Ferry Irawan yang sudah resmi cerai dari Vena Melinda itu dikabarkan dekat dengan sosok pengusaha Tanti Octavia. Wanita yang diisukan dekat dengan Ferry Irawan, Tanti Octavia membongkar alasan ia mendekati mantan suami Vena Melinda tersebut. Tanti Octavia membeberkan alasan ia mendekati Ferry Irawan hanya untuk panjat sosial alias pansos. Pengakuan itu dikatakan oleh Tanti Octavia saat hadir menjadi bintang tamu di tayangan televisi, Rabu tanggal 25 Oktober tahun 2023. Tanpa basa-basi, Tanti Octavia menjawab dengan lantang bahwa pernyataan tersebut merupakan fakta. "Fakta," jawab Tanti. Sontak, jawaban itu pun membuat Ferry Irawan terkejut. Tak mau menjadi salah sangka, Tanti Octavia buru-buru memberikan dalih. Bahkan, diakui Tanti, ia yang lebih dulu menghubungi aktor berusia 46 tahun itu. Meski begitu, Tanti Octavia menjelaskan jika pansos tersebut sekaligus silaturahmi setelah Ferry Irawan bebas dari penjara. Bukan tanpa alasan, sebab pada saat itu ia memang memiliki niat untuk mengirimi Ferry Irawan produk usahanya. Terlebih, isu kedekatan mereka menjadi viral ketika wartawan mendapati Tanti Octavia berkunjung ke rumah Ferry Irawan. Sejak pertemuan tersebut, komunikasi antara Ferry Irawan dan Tanti Octavia menjadi lebih intens. Secara gamblang, aktor 45 tahun itu mengaku bahwa dirinya belum berani mempublish apapun terkait urusan pribadinya. Meski demikian, usut punya usut Ferry rupanya sudah mengenalkan Tanti Octavia ke ibu dan adik-adiknya. Tak muluk-muluk, diakui Ferry, ia hanya menganggap Tani masih sama dengan teman-temannya yang lain. Menurut Ferry, ia bakal membuka hubungan persahabatan dengan siapapun, termasuk Tanti Octavia. Nah, bagaimana menurut para pendengar kita bacain? Tulis pendapat kalian di kolom komentar.